rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 yang kebetulan sedang membahas revisi Undang-Undang Narkotika. Demikian. Rencananya kapan? Ya, secepatnya. Makanya saya untuk memohon kepada pemerintah untuk dibuatkan regulasi dan nanti pemakainya pun terawasi. Pertama kami keluarkan, saya juga terkendala biaya. Dan yang kedua juga bukan hal mudah membawa PK keluar itu. Jadi harus banyak yang dipikirkan, membawa anak berkebutuhan khusus untuk keluar itu banyak sekali yang harus dipikirkan. Jadi kenapa enggak kita buat itu bisa di accessible untuk buat semua orang bisa. Jadi ibu-ibu dari Indonesia pun gampang mendapatkannya gitu loh, Mas. Jadi bukan hanya buat anak saya, buat ibu-ibu yang lain gampang mendapatkannya, enggak usah harus jauh-jauh keluar negeri gitu. Medcom.id, a part of Media Group Network.